Ya, itu dia gosip meletup tanggal 5 hingga 2 dan yang paling bestnya yang tanggal kedua tu. Yang mana tadi? Yang kita nak cakap kita akan dapat jawapan eksklusif daripada pelakon itu call, sendiri, tak payah call. Dan ini dia sekarang sebab ni. Sebab ada sebelah saya. Ya, di studio kita ada Chacha Maembong dan One School of Lawak. Jadi kedatangan dia asalnya bukanlah untuk cerita sangat pasal gosip ni, tapi untuk mempromosikan super tele mereka yang terbaru, iaitu Cik Kia. Rombongan Cik Kia. Rombongan Cik Kia ke Kalajaya. Tak nak cakap lagi pasal super tele tu, kita nak cakap lagi pasal baju tadi. Yes. Ambil. Menjawab. Okay, okay. One relax dulu. Kita nak fokus dekat Chacha. Sebab sentak menyentak antara pereka fashion zone semua dengan Chacha Maembong. Jadi sebab you tak pakai baju di saat-saat akhir, orang nak tahu apa penjelasan you, sebab apa tak pakai. Jadi sebelum Chacha start, kita ada beberapa artikel yang kita artikel dapat yang kita nak kongsikan dengan anda. Ini kronologi lah apa yang sedang yang berlaku. Ini dia antara frequent fashion tuntut kekuat tak nak pakai, tak pakai baju rekaan, tak nak bagi tahu. So ini yang tengah berlaku yang orang baca, tapi kita nak dengar sendiri daripada Chacha sebab mungkin salah faham. Ni lah time you untuk jelaskan. Yes. Apa yang terjadi sebenarnya? Jawab. Okey, malam tu. Malam tu sebenarnya macam ni. Betul lah malam. Malam tu sebenarnya Chacha dari JB nak datang sini, so agak rushing tak sempat nak tengok baju macam mana. Okay. So macam Chacha suruh Chacha punya manager suruh settlekan bajulah. So datang sana lepas dah make up, patut Chacha pula sampai ke sana lambat. So make up bila dah pakai tu agak tak seberapa elok lah dengan Chacha. Baju tu? Baju tu agak terlalu elok. Ada yang sedikit macam nampak tak elok lah. Okay. Mungkin sebab tak fitting ke apa? Ada fitting. Memang ada fitting. Tapi first kali memang okey lah. Sebab ingat ke dia akan otak apa lah kan. So Chacha macam bukan nak salahkan sangat. Tapi bagi saya salah Chacha jugalah. Sebab Chacha mungkin agak, masa tu agak kelang kabut. Tak sempat nak bagi tahu, Nak repair ke apa. So malam tu juga kita macam tak macam nak pakai red carpet kan. Nak jalan. So macam memang tak boleh nak pakai untuk red carpet. Memang tak boleh nak sebab keadaan memang sangat kelang kabut. Jadi masa tu juga Chacha suruh manager tolong cari baju spare semua. Alhamdulillah ada baju. Lepas tu Chacha suruh manager suruh bagi tahu Izwan. Tapi baju sekarang tu kat mana? Baju tu sekarang dikatakan kat mana? Baju tu tak dipulangkan lagi. Betul ke? Okey, yang tu Chacha tak tahu sebab itu semua masa habis meletup tu. Belum habis lah. Aku ustaz lah. Bila pula habis? Okay, lepas dia habis. Habis anugerah tu. Lepas habis anugerah screen tu, Chacha balik terus. Lepas tu, yang baju-baju semua, manager Chacha yang handle. Dia kata dia akan handlekan dengan Izwan. Okay. Tapi you ada tak personally text dia cakap, I'm so sorry about this, blah, blah, blah. Tak sempat actually sebab masa tu pula phone tak dengar Chacha. Terus Chacha suruh manager so call lah. Dia call, dia kata tak angkat lah inilah. So Chacha tak tahulah. Chacha dah suruh inform dah yang Chacha tak boleh nak pakai. Lepas tu manager kata dia ada jumpa Izwan kat sana. Okay. So dia dah explain lah semua benda. Bagi saya mungkin sebab dia tak mungkin Chacha sendiri tak personally cakap dengan Izwan. Sebab itulah dia rasa macam terkilan lah. Sebab dia dah buat, dia kata dekat dalam artikel tu, dia kata dia dah letak effort dia, duit dia apa semua. Lepas tu tak dapat dilihat oleh orang ramai. So mungkin ini peluang kalau Chacha nak ambil, ini peluang untuk Chacha nak cakap apa-apa. Tapi ini terpulang dekat Chacha kalau Chacha rasa, aku tak perlu minta maaf. Tak, memang dari pihak kami, memang kami betul-betul minta maaf lah sebab tak boleh nak pakai baju. Sebenarnya Chacha memang teringin sangat, memang teringin nak pakai baju Izwan. Memang cuma mungkin keadaan tak mengizinkan sebab tu tak pakai. Memang seriously Chacha memang first buat tu memang dah excited sangat lah. Macam kita tak pernah pakai baju Izwan. So harap-harap benda ni selesai lah. Ada banyak teknologi, WhatsApp, SMS. Okay guys, kita lihat sebentar. Kita akan kembali selepas ni. Masih lagi dengan mereka semua. Malatok. Intiak. Kita masih lagi dalam rancangan Malatok bersama dengan tetamu-tetamu kita. Ini kita dah. Tadi dia dah selesai, Alhamdulillah. Tapi sebelum tu, sebelum kita terlupa, kita nak ucapkan tanya kepada Fasha Sanda dan juga Zaid. Dua-dua baru je dapat baby girl. Tanya. Nama anak Fasha Sanda, Putri Raisha Jemaima. Got it. Wah, ni gambar dia. Comel. So anak Zaid, anak Zaid? Itu anak Zaid ke yang tengok tu? Bukan? Bukan.
tuan lelaki ni first. Okey, anyway, okay. Balik kepada cerita Super Tali rombongan Syed Kia ke Kelanajaya. Kenapa Kelanajaya? Sebab tamu haji dekat Kelanajaya. Tamu jaya dekat tamu jaya dekat Kelanajaya. Yeah. Okey. Nak menunaikan haji rombongan ni? Nak pergi menunaikan haji. Mungkin kita kena recap sikit kot. Dulu rombongan Cik Kiah ke Sukan Commonwealth. Betul. 16 tahun dulu. Okay. Cik Kiah tu yang samalah ni. Cik Kiah tu yang berlakon jadi itulah. Hantu Kak Limah balik rumah tu. Betul. Ni dia dah kembali untuk ke Kelana Jaya pula. So, sinopsis sikit. Lepas ke Sukan, dia tengah haji lah. Okay, sinopsis dia. Sebenarnya, rombongan kampung nak menghantarkan Cik Isnin. Cik Isnin? Cik Isnin tu Pak Jabit. Oh, si Pak Jabit. Pak Jabit tu lah. Ketuk, ketuk. Bucap sikit, bucap. Nak hantar dia ke Kelana Jaya lah. Dia nak pergi naik haji. Naik haji. So, dalam perjalanan tu lah macam-macam hal jadi. Macam-macam hal jadilah. Dengan bapak saya, I muda. Oh, bapak kau I muda? I muda. Macam you sebagai couple dalam cerita ni kan? Saya Majid, dia ni anak Cik Kia. Oh, anak Cik Kia. Ui, pandailah. Abang Mama Khalid yang ambil. Sama kan? Sama, babe. Serius ke? Serius. Serius sama. Engkau 20 tahun lagi macam Cik Kia tu lah. Cik Kia tu lah muka kau. Masa depan kau ada dekat Cik Kia tu. Hantu Kak Lima Junior dia. Kau lah. So, korang sebagai watak Wan adalah? Saya Majid. Majid? Dia No Ain. No Ain. So, korang punya cerita dalam cerita tu pula apa cerita? Okay, kita orang bercinta. Tapi masalahnya pula, bapak saya Cik Leman ni dengan Cik Kia tak ngam. Dia macam gaduh. Nak pergi tunai haji pun Tapi gaduh politik tau. Gaduh politik. Kita nak kahwin tapi pasal diorang kita tak boleh, kena senyap. Dan banyak lagi karakter-karakter yang punya cerita masing-masing juga. Semua ada karakter masing-masing. Okey. Pause jap. Kita tengok gosip malam top minggu ini. Nombor satu. Roll it. Cuti ke Bali. Angsang kerba. Boleh buat rombongan ke Bali pula. Okey, Syasha, dalam super tadi ni you kena cakap dalam logat Perak. Tapi you asal Terengganu. Terengganu. Cuba cakap Perak sikit. Teman nak tengok. Tak pandai sangatlah sebenarnya sebab masa shoot tu dah bagi tahu Muhammad memang tak pandai nak cakap so macam mana. So diorang dia kata macam tak apalah biar cakap je bahasa Melayu sebab kononnya macam Caca ni stay dekat Pening. So stay Pening macam datang sana untuk nak bawa siapa tu yang orang nak pergi haji tu Caca untuk bawa pergi sana. So bahasa Melayu sikit. Faham. Bahasa celup sikitlah. Wan kau tak ada daripada mana memang orang KL lah. Memang KL cakap KL. Memang KL betul. Ni low topic sikitlah okey. Wan mau kasi pasal rombongan Syed Kia ni. Kenapa orang kena langgan dekat Astro First Exclusive. Astro First. Untuk tengok Super Tali ni. Why? Kelakar. Sebab bagi saya cerita ni lebih hebat daripada rombongan Cik Kia yang pertama lah. Yang dulu pun kita tahu jadi satu fenomena di mana kalau budak-budak sekolah nak pergi rombongan mesti rombongan Cik Kia. Apa pun rombongan dia jadi bahan lawak tau. Mana rombongan ni? Rombongan Cik Kia. Mana lagi? Sekiranya dekat dalam Malaysia ni rombongan yang paling famous adalah rombongan Cik Kia. Jadi jangan ketinggalan untuk menyaksikan rombongan Cik Kia langgan di Astro First. Baru-baru ni Nabil, Alif Aziz baru sahaja buat satu press conference. Dah album terbaru dia. Tapi yang paling penting Fah, dia nak jawab persoalan apabila dia dituduh mencuri handphone tu. Dia akan jawab dekat sini. Jom kita saksikan. Roll it. Tu dia jawapan daripada Alif Aziz. Nampak kadang-kadang ada benda tu yang macam aduh ya, bukan dia buat pun. Dia tinggal dengan tuduh kan ada nama, semua senang lah orang take on them. Orang ambil kesempatan kadang-kadang benda ni. Jadi kita kena jaga diri kita lah. Apa-apa pun, kita ada nama, kita kena jaga semua tu. Ada dua topik sikit nak tanya. Tanyalah. Caca, orang kata you dengan EYF ada something and you cakap yang korang dulu dia nafikan. But what's going on actually? Dulu nafikan tapi dia dah menang nombor 3 ni. Nak iakan ke tak? Okay, sebenarnya dulu memanglah ada something. Tapi tapi sekarang kita dah kawan, dah tak ada apa-apa. Caca still sokong dia sebab dia masuk AF kan. Kita still kawan, tak apa, cuma dah tak rapat macam dululah. Hubungan tu. Bila dulu tu? Last year. Kawan last year. Baru lagi last year. Last year. Boleh kabur balik. Okey, Wan. Mungkin ada satu dua kata untuk peminat kita. Hari Jumaat ni kita akan berjumpa Maharaja Rock Mega. Mau nak cakap. Kumpulan apa Wan? Soyat. Soyat. Apa soyat? Kau ni dalam mana ni? Confident itu penting kalau pun salah. Dia memang macam tu. Apa kau noe jang jadi apa kau noe jeng. Sayut jadi soyat. Soyat. Marah orang dengar.
Yeah. Okey. Okey, jangan lupa saya nak okeylah lama-lama tengok juga hubungan Cik Kia dan jangan lupa tengok Mahajir Lewat Mega. Mahajir Lewat. Engkau pun sama. Kau the jacket. Ini aku masuk. Alright, terima kasih banyak. Undi sayut, undi sayut. Habis aku ni tonggol kat sini. Kau tak payah, dia dah banyak kali masuk. Okey, undi sayut, soyat, jeng. Jeng. Undi semua. Jangan kemana-mana, kembali selepas ini kita akan bersama dengan pelakon-pelakon yang telah mendapat 1.28 rating di episod yang pertama. Malatop. You buy 1.28? 1.28 juta.